Okay guys, aku Daniel, so welcome to The Escape. Okay, malam ni aku just nak kongsikan satu cerita aku yang dah hampir lupa. Bila mak aku ceritakan balik, mak aku ingatkan aku balik, aku teringat semua terus. Okay, cerita dia sekejap ya. Cantik tu, lampu macam tu. Better lampu macam ni. Okay, ni. Dan, wait lah. Wih, serius cantik. Sekejap dulu. Sekejap, aku matikan satu lampu. Okay, yang terbaik lah guys. Okay guys, cerita dia macam ni. Dulu aku ada sekolah dekat sekolah Cina, darjah 1 dan darjah 2. Betul. Okay. Bila aku dekat sekolah tu, aku masuk darjah 2. Aku diberi satu. Okay, aku tak nak mention nama sekolah aku. Kalau yang tahu, tahu. Kalau yang buka website official aku, korang akan tahulah. Okay, kat sekolah Cina aku tu, aku diberi satu kitab, kitab Buddha. Dan aku perlu menghafal ayat-ayat Buddha tu semua. Minta maaf. Kalau betul lah itu kitab Buddha. Sekejap ya, aku cari kitab Buddha. Wait lah. Tapi aku dapat tu dalam bentuk dia kurang-kurang macam ni lah. Takde. Okay, aku tak ingat. Kertas dia kertas lama. Kalau korang tahu kertas lama tu, dia kertas yang nipis. Macam kertas mukadam yang dulu. Okay tu. Aku diberi buku tu dan aku disuruh untuk menghafal lah ayat-ayat dalam tu semua. Semua in Chinese. Dan aku perlu baca dalam bahasa Cina. Okay, tu. Satu point. Bila setiap hari apa, aku tak ingat. Dia ada macam hari ritual istiadat apa benda tah. Aku minta maaf kepada viewers aku yang beragama Buddha. Aku minta maaf kalau aku tersentuh agama korang ke apa. I'm sorry. Disclaimer awal lah. Okay, aku disuruh pergi. Kita akan pergi dekat macam temple yang kecil tu. Dan kat dalam tu ada limau, ada macam-macam lah. Ada apam. Dan aku disuruh macam pakai apa, colok untuk macam menyembah tu. Aku kena buat sekali. Yang aku pelik je, kawan-kawan Melayu aku yang lain, aku tak dia orang tak pergi. Aku disuruh pergi. Padahal dia orang tahu aku agama Islam. Cikgu aku tahu. Aku tak tahulah apa niatnya kan. Aku minta maaf kalau cikgu aku tengoklah. Kalau dia ingat aku. Aku ingat nama dia Lau Bi Hui. Dia selalu jaga kurus. Dan nanti aku cerita lagi. Okay. Bila mana aku diajar macam tu dan cikgu aku suruh aku balik rumah dan praktis. Inilah saat-saatnya yang aku rasa sangat buruk dalam hidup aku dan sangat hitam lah. Aku balik rumah waktu maghrib. Aku pergi buat ritual tu dekat rumah, dekat ruang tamu. Time tu bapa, abah aku dengan mama aku kat dalam bilik. Semua betul lah. Aku tengah buat, tengah praktis-praktis tu, sambil tu aku pegang aku punya kitab tu, kitab Buddha tu. Tiba-tiba aku, kenapa? Tiba-tiba aku ditepuk dari belakang. Kepang aku ada lempang. Kau rasa siapa lempang aku? Abah aku. Yalah, kalau aku fikir sekarang, yalah, kita agama Islam kan, kita ibarat orang kata hampir itu. Aku rasa dah murtad kot. Dah murtad. Bapa aku bantai aku cukup-cukup. Dia pukul aku cukup-cukup. Dia tanya mana aku belajar, mana aku dapat buku ni semua kan. Yalah, kita agama Islam kan. Aku bagi tahu lah kat sekolah aku tu semualah. Aku ceritalah semua kat dia. Dia suruh aku mengucap balik. Dia suruh aku baca Al-Fatihah balik semua. Alhamdulillah aku boleh baca. Dan alhamdulillah aku Islam. Alhamdulillah. Kepada Chinese, Buddha, Buddhism, apapulah agak ya, orang yang beragama Buddha yang tengah menonton video aku ni, aku minta maaf awal-awal. Kalau aku tersalah kata ke mengenai korang punya agama, kita masing-masing ada kepercayaan masing-masing. Okay, dalam Islam, kalau semua it is general lah. Dalam Islam, kita perlu, macam mana nak cakap? Kita tak boleh makan makanan yang haram, macam babi dan juga binatang-binatang yang tidak disembelih, seperti ayam yang hanya dipotong kepala, macam itulah.
Aku disuruh diajak makan babi dengan cikgu aku sendiri. Dia kata sedap. Alhamdulillah lah, nasib aku tak makan sekali. Time dia dah ajak aku makan tu, aku nak pergi, nak datanglah nak dekat. Tiba-tiba ada horn kereta. Alhamdulillah lah, mama aku sampai tepat on time, tepat pada masanya. Dan aku cakap cikgu aku, aku cakap Chinese. Waktu aku dah jadual, aku dah satu, aku boleh cakap Chinese. Tapi sekarang aku dah lupa dah. Yang aku tahu bagi tahu nama, ni hao ma tu semua tahu tak. Ni hao ma, wo ming che ta ni e, wo pu hui chang hua yi. Itu je lah yang aku tahu. Aku balik dan ya. Yeah. Okey. Ha, itulah. Aku rasa aku akan berhentikan video sampai sini saja. So guys, jangan lupa subscribe, like, comment and share. Aku Daniel, Escape in House. Peace. Assalamualaikum.